Nama Allah Yehovah Shalom. Mari kita melihat saudara di Hakim-Hakim pasal 6. Saya mau menunjukkan namanya dulu saudara. Ayat 23 sampai 24. Nanti kita akan melihat ceritanya. Maaf, ayat 22. Ya, setelah Gideon mempersembahkan korban bakaran. Ayat 22. Nah, kita baca bersama saudara. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, atau damai sejahtera menyertaimu. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu damai sejahtera. Lebih tepat Yehovah Shalom. Bukan keselamatan, tetapi lebih tepat adalah Tuhan itu damai sejahtera. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, kita telah melihat berkali-kali saudara bahwa sewaktu umat Tuhan mengalami suatu penyataan Tuhan, kita melihat mereka langsung mendirikan apa? Mesbah, dan kemudian menamakannya sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dirinya kepada mereka. Benar? Kita mengingat bahwa bagaimana Abraham setelah ingin mempersembahkan Ishak, kemudian Abraham mendirikan apa? Mesbah, dan menamakannya Jehovah Yireh, Tuhan yang mencukupinya. Demikian juga kita melihat di dalam Gideon saudara, setelah dia encounter atau berhadapan dengan Tuhan dan kemudian dia mendapat suatu sifat karakter dari Tuhan, kemudian dia katakan, ternyata Tuhan adalah Tuhan yang memberi damai sejahtera. Kemudian hatinya langsung tentram saudara. Kalau kita melihat sejarah di Hakim-Hakim saudara, ada masalah yang paling besar di zaman ini. Saudara tahu gak apa zaman yang paling besar? Masalah yang paling besar di zaman ini. Ada di Hakim-Hakim 17 ayat 6. Apa zaman itu? Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Kemudian setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada peraturan istilahnya. Jadi mereka tidak ada bimbingan, tidak mengerti hukum, tidak mengenal Tuhan. Mereka pikir apa yang mereka lakukan itu benar, ya udah lakukan saudara. Kalau dia pikir dia perlu rampok, itu benar, ya dia rampok. Kalau dia pikir dia ini harus mencuri, itu benar, dia lakukan saudara. Saudara, di zaman ini kacau balau karena mereka tidak tahu peraturan. Dengar baik-baik saudara. Inilah adalah zaman Hakim-hakim. Tidak ada raja yang memimpin. Tentu raja di sini bicarakan tentang Tuhan sebagai raja. Tentu juga dikatakan pemimpin yang memberi pengarah, yang memberi instruksi, yang mengajarkan hukum. Saudara, tidak ada. Semua senang melakukan apa saja. Saudara bayangkan kalau di gereja seperti ini saudara ya. Kita masuk, ada yang gak mau muji, ada yang mau minum kopi, ada yang mau tidur-tiduran, ada yang mau ke WC, mau kemana-mana. Bagaimana saudara pikir kebaktian ini? Pasti kacau. Itulah kira-kira zaman. Bayangkan di sebuah negara di Jakarta ini saudara. Gak ada peraturan di jalanan. Arah kanan kita masuk ke kiri, ya kan? Kita masuk ke sini, ini mobil seharusnya kiri, kita ke kanan. Ya kan? Gak ada peraturan. WC wanita pria masuk. WC pria wanita masuk. Saudara, bagaimana kira-kira? Kacau. Tuhan memberi peraturan. Bukan, dengar baik-baik. Tuhan beri peraturan instruksi dalam firman-Nya. Bukan untuk membelenggukan kita. Sebaliknya, justru memerdekakan kita. Di rumah kalau gak ada peraturan, saudara, amin. Anak-anak mau makan apa aja saudara. Bayangkan. Baik atau tidak? Tidak baik. Oh ya, mau makan coklat kasih coklat. Gak mau makan nasi gak apa-apa.
jam 12 malam makan-makan, jam 5 pagi makan. Saudara bayangkan gimana? Peraturan bukannya tidak baik. Peraturan, hukum adalah sesuatu hal yang baik. Amin, saudara. Bukan tidak baik. Baik, saudara, jangan salah mengerti. Saudara kata, kok rese amat nih ya, risih. Aduh, ini firman tiap hari, minggu, setiap kali harus saya ditegur terus ya. Tapi justru di dalam peraturan, kita dibebaskan. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, ini zamannya, saudara. Dan Gideon, di zaman Gideon, saudara, saya mau katakan. Saudara melihat Gideon itu sebenarnya peperangan rohani. Peperangan iman. Katakan, peperangan iman. Kita akan melihat di seluruh cerita Gideon ini adalah cerita tentang iman. Nah, sebelum munculnya iman, harus ada damai sejahtera Tuhan yang turun di hati saudara. Dengar. Apa bedanya yang perhentian? Perhentian adalah sehari-hari kita harus diam di dalamnya. Tetapi shalom adalah pada saat kita mengalami suatu tantangan dalam hidup. Kita bisa bangkit bersama Yehova Shalom untuk mengatasinya. Haleluya, beri tepuk tangan, haleluya. Saudara, kita tahu meskipun kita Kristen, hidup kita tuh enggak nyaman-nyaman. Ya betul kan? Kita adventurous. Ada tantangannya dalam hidup. Udah hidup seminggu ya, satu bulan tenang-tenang, tau-taunya ada krisis. Amin, saudara. Itu, saudara. Setiap orang akan mengalami tiba-tiba istri saudara bangun, gak tahu kenapa, mimpi salah, mimpi buruk, ya kan? Pas bangun gak kasih senyuman kepada saudara. Itu kritis. Suami saudara pulang dari kantor marah-marah, itu kritis. Apa yang kita butuhkan? Yehova Shalom masuk untuk menghadapi setiap masalah, setiap kritis dalam hidup saudara. Amin, haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hakim-hakim pasal 6 ayat 1. Saya mau lihat saudara, saya mau saudara melihat apa yang terjadi di umat Israel dan mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita semua. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Midian artinya ribut. Artinya tidak akur, tidak tentram, itu artinya Midian. Berantem, itu artinya Midian. Pada saat, dengar baik-baik, pada saat umat Israel berdosa di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Buka celah untuk roh yang ribut masuk ke dalam mereka. Setiap dosa ada akibatnya. Dengar baik-baik. Dan apa yang terjadi? Pada saat umat Israel dosa, Midian masuk. Dan apa orang Midian lakukan? Saudara-saudara akan terkejut. Lihat, saudara, lihat apa yang terjadi. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Dengar, saudara, pada saat kita tidak mau taat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan tertindas oleh roh jahat. Di alam roh tidak ada namanya neutral zone. Zona yang netral tidak ada. Kalau bukan Tuhan yang menguasai menjadi Tuhan dalam hidup kita, berarti roh jahat. Makanya Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan janganlah aku hilang sukacitamu, damai sejahteramu. Jangan biarkan rohmu tinggalkan saya. Pada saat dia jatuh dalam dosa, dia berseru supaya dia tidak sampai tertindas oleh roh jahat. Kenapa Daud begitu takut? Karena dia telah melihat bagaimana mertuanya Raja Saul. Pada saat dia tidak taat pada Tuhan, maka roh yang dari setan itu membelenggu dia. Menekan dia, dia melihat. Dan setiap kali dia harus nyanyi pujian, kemudian pelepasan terjadi. Dia melihat betapa seramnya seseorang tanpa Roh Kudus di dalam hidupnya. Mengerikan, saudara. Lihat.
Karena takutnya kepada orang Midian. Dengar saudara, saya katakan apa tadi? Peperangan Gideon adalah peperangan iman. Musuh iman yang terbesar adalah Saudara akan melihat Gideon ini semua bicara tentang iman dan takut saudara. Orang Midian itu mereka takut kepada orang Midian. Kenapa mereka takut? Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu. Mereka keluar lari dari kota. Mereka tinggal di gunung-gunung, di kubu-kubu. Kenapa? Mereka takut sudah. Orang yang takut akan menyendirikan. Mengasingkan dirinya. Kenapa? Lihat saudara. Setiap kali orang Israel selesai menabur. Dengar ya. Setiap kali orang Israel selesai menabur. Apa terjadi? Orang Midian datang. Orang Midian membuat ribut. Berantem. Setelah berantem apa? Amalek pun datang. Lihat kan? Kita pernah bicara tentang orang Amalek. Yang selalu menghindar kita menerima berkat Tuhan, yang menghindar kita masuk ke tanah perjanjian. Amalek yang selalu mau membunuh. Amalek yang zamannya Esther justru mau membunuh semua orang Israel. Itu Amalek. Bekerja dengan orang Midian. Apa orang Midian? Lihat apa orang Midian lakukan. Dengar. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemala orang-orang itu di daerah mereka. Mereka tinggal bersama orang Israel. Apa yang terjadi? Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba, lembu, keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, kemahnya. Berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Dengar ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat oleh perbuatan Midian itu. Lalu bersuruhlah orang Israel kepada Tuhan. Dengar. Dosa membuka celah. Celah membukakan ribut terjadi domestik. Dan ribut terjadi pencurian terjadi. Sehingga umat Tuhan yang seharusnya mendapat hasil pekerjaan mereka melimpah-limpah, semua dimakan habis. Lihat gak saudara? Di sebuah keluarga jika tidak ada damai sejahtera Tuhan, maka roh Midian ada di tengah-tengah. Saat roh Midian ada di tengah-tengah, apa yang terjadi? Kemiskinan mulai terjadi. Dengar saudara, di keluarga anak Tuhan harus damai dan penuh sukacita. Karena Tuhan senang hadir di tempat penuh damai dan sukacita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dengar. Kalau saudara di rumah setiap hari berantem saudara, ribut saudara, maaf. Roh Midian tinggal di tengah-tengah. Pas saudara dapat sesuatu, habis. Jangan izinkan roh Midian mencuri apa yang Tuhan telah berkati bagi saudara. Beri tepuk tangan. Amin saudara. Nah inilah keadaan saudara. Keadaan di mana umat Israel membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan damai sejahteranya. Sebelum dia berperang, dia harus mengenal satu sifat Tuhan. Yaitu damai sejahtera Tuhan. Apa yang terjadi? Kita melihat berikutnya. Setelah orang Israel berseru kepada Tuhan ayat 7. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Yang menegrinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku.
intinya melanggar perintah Tuhan. Intinya tidak setia kepada Tuhan. Aku sudah perintahkan jangan, tapi engkau mau. Maka datanglah orang Midian. Maka engkaulah, kenapa? Melarat, tertekan. Mungkin kita dosa, kita buka celah. Saudara dengar, iblis itu jahat, amin. Kalau jual barang, mahal. Kenapa mahal? Bayarnya mahal. Dosa adalah barang jualnya iblis. Yuk dosa nih, ini enak nih, enak. Nggak usah bayar dulu, nggak apa-apa, nanti bayarnya nanti. Iblis tuh jual kredit. Pas kita beli, saudara, kita pikir, aduh, gue nikmati, enak, saudara. Pada satu hari, iblis ketok pintu. Tok, 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 tok. Buka, saudara, pintu. Kenapa? Ini bayar hutang. Siapa yang punya kredit card? Setiap bulan datang tuh. Pas belinya enak kan kredit card. Mau usah bayar. Tanda tangan aja. Makan ini tanda tangan. Apa-apa tanda. Kredit card dulu, gak apa-apa kredit card. Akhirnya 10 kredit card kita ada. Semuanya hutang habis. Saya tahu ada hamba Tuhan yang hamba Tuhan mah. Ada kreditnya puluhan. Hutang habis. Nanti dari bank kirim orang ya kan. Ketuk pintu. Bayar. Iblis juga gitu sudah. Pada satu saat dia akan tutup. Saya tidak tahu apakah benar. Barusan saya melihat satu video di YouTube. Sangat mengerikan saudara. Saya sampai terkejut. Saya percaya itu ada kebenaran. Ini dipimpin seorang istri. Dia curiga bahwa suaminya selingkuh saudara. Dan ini karena show. Dia pikir ya udah kita lihat. Mereka senang di Amerika. Lihat yang film-film realitas. Sehingga dia bilang, saya tahu di mana suamimu. Mari saya ajak kamu. Suaminya gak tahu. Jadi sebanyak istrinya, syuting kamera dari belakang. Ikuti istrinya marah-marah. Mana dia? Akhirnya sampai ke kamarnya, saudara. Benar itu suami lagi tiduran dengan seorang wanita. Buru-buru wanita itu pakai baju mengerikan, saudara. Dia marah-marah. Bagaimana engkau bisa lakukan ini? Aku percaya kepada saking marah tiba-tiba mungkin kru dari TV itu gak periksa dompetnya. Dia keluarkan pistol, saudara. Dia ini langsung kaget. Ini show nih. Tolong jangan begitu. Oh, you mau show? Dia tembak langsung tuh isu. Saudara mengerikan. Upah dosa adalah orang Midian datang karena orang Israel tidak setia. Dan sehingga hasil mereka, pekerjaan mereka semuanya sia-sia, saudara. Saudara dengar baik-baik, saudara. Tuhan menghendaki kita hidup dalam berkelimpahan. Amin, saudara. Bukan soal banyak uangnya. Tetapi dalam ketentraman, dalam damai sejahtera. Amin. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu yang diberikan kita. Nah, kita lihat kemudian, saudara, apa yang terjadi. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya. Dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Berarti Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan mulai memanggil dia untuk melepas. Karena Tuhan mendengar pertobatan orang Israel. Lihat ayat 13, lihat saudara. Semuanya ini luar biasa. Lambang yang di dalam firman Tuhan ini luar biasa. Ah Tuanku, ayat 13. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah ini lucu sekali, saudara. Ini sama seperti kita. Kita mendengar kesaksian, kita mendengar dahsyatnya Tuhan bekerja. Kok gak terjadi dalam diri gue? Mana Tuhan yang kau katakan, tuh ada kesembuhan, tuh ada berkat pelimpahan. Mana? Gideon pun demikian katakan. Mana? Kok gak terjadi dalam hidup saya? Terjadinya ke A, ke B, ke C. Itu tuh di GL terjadi. Kok gue gak terjadi? Kenapa dulu Tuhan bisa lakukan pekerjaan yang besar? Kok sekarang enggak? Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat terus, saudara. Gideon muncul.
Maka berpalinglah Tuhan kepadanya, berkata, pergilah dengan kekuatan. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepada Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil, lihat kan? Kaum dia yang paling kecil. Kemudian antara suku Manase, aku pun bukan paling muda, paling miskin. Artinya aku paling miskin di antara orang Israel. Ketahuilah kaumku ada yang paling kecil atau paling miskin, maaf lebih tepat, yang paling miskin di antara suku Manase, dan aku pun orang yang paling lemah di antara kaum keluargaku. Paling miskin, paling lemah, justru Tuhan mau menguatkan kita. Di dalam kelemahanku, maka kekuatan Allah sempurna. Tuhan selalu memanggil orang yang susah, yang miskin, yang tidak berdaya. Tuhan katakan, justru kalau engkau berseru, aku menyatakan kuasa-Ku di dalam engkau. Gideon paling miskin, paling lemah. Tetapi Gideon menjadi orang gagah perkasa. Kenapa? Karena dia berseru dan bersandar kepada Tuhan. Yehovah Shalom dinyatakan pada saat kita mengalami kesulitan. Saya tahu keuangan merupakan hal yang paling besar di gereja-gereja, saudara. Seorang hamba Tuhan, dengar baik-baik. Di Malaysia pernah melayani kita. Dia melayani akuntan. Dia melayani pengacara. Dia melayani profesional-profesional yang kaya, saudara. Dia datang ke gereja, dia katakan, saudara tahu, semua mereka, semua 100% orang-orang ini yang dalam Tuhan mengalami masalah keuangan. Hah? Saudara katakan, yang benar aja. Pengacara kan kaya, dokter apalagi, ya kan? Mana mungkin mengalami masalah uang, krisis uang semuanya. Semuanya dikatakan 100% dari mereka tidak setia dalam keuangan kepada Tuhan. Tidak setia dalam perpuluhan mereka. Dahsyat sudah. Saya pikir ekonomi Tuhan ini memang harus kita perhatikan. Amin saudara. Seperti saya katakan, bukan jumlahnya yang membuat kita kaya. Tetapi hidup dalam ketentraman. Amin saudara. Di dalam kebenarannya. Itu yang membuat kita luar biasa. Amin, amin, haleluya. Sudah tahu gak apa yang terjadi? Jika saudara hidup senantiasa di dalam kebenarannya. Hidup di dalam damainya saudara. Itu hidup sangat luar biasa. Membuat kita hidup sangat berarti. God value, ada value. Seorang tuh ada value-nya. Jika kita hidup takut akan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan takut apapun juga. Lihat saudara, ayat 10-nya ya saudara ya. Dia kembali sedikit supaya saya mau kasih tahu. Kenapa orang Israel menyembah berhala ini? Ayat 10. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allah, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tapi kamu tidak mendengarkan firman. Sebenarnya lebih tepat adalah, aku berkata kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan takut kepada ilah Amori. Bukan menyembah, janganlah kamu takut. Itu lebih tepat, saya cek bahasa Ibrani-nya. Janganlah kamu takut kepada ilah mereka. Jadi di dalam firman ini saya melihat umat Israel itu takut dan mereka mulai menyembah ilah-ilah itu. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin ilah mereka itu menjanjikan kecukupan, menjanjikan kelimpahan, tetapi kenyataannya justru membuat mereka melarat. Gideon ini bicara tentang takut. Dan takut itu hanya bisa diatasi oleh iman. Apakah saudara takut? Apakah saudara takut masa depan? Inflasi, takut atas pekerjaan saudara.
Saya tidak tahu kekhawatiran apa yang saudara. Saya tahu, sampai saya tahu kebanyakan kita ketakutan. Kita takut apa bisnis kita nanti bagus, ada jualan enggak, ada sales enggak. Kita takut nanti kalau menikah ada damai tidak. Kita takut apa nanti anak kita masa depannya bagaimana. Kita takut, semuanya takut sudah. Kalau orang dunia takut enggak apa-apa. Tapi anak-anak Tuhan, amin saudara, seharusnya tidak takut. Karena dia pegang masa depan saudara. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Because he lives, karena dia hidup, ada hari esok. Karena takut, makanya Tuhan mengajarkan sesuatu tentang iman. Gideon adalah gambaran gereja yang beriman. Dengar, Gideon adalah gambaran gereja yang beriman, yang tidak takut. Janganlah takut. Maka kita baca di sini sudah, kemudian apa yang dikatakan? Maka ayat 19, masuklah Gideon ke dalam lalu, mengolah seekor anak kambing, roti yang tidak beragi dari seefa tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu berkata, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Di sini dikatakan Theosphony katanya istilahnya, sebenarnya Tuhan Yesus di tengah-tengah ini. Maka dia takut, dia lihat Tuhan, tetapi firman Tuhan kepadanya, selamatkanlah engkau, janganlah takut, engkau tidak akan mati. Saudara dengar, hal yang pertama, berseru, bertobat kepada Tuhan. Kedua, datang kepada Tuhan, amin, mendengar suaranya, Tuhan telah mengutus Gideon. Ketiga, mendekat dengan mempersembahkan bakaran. Artinya apa? Memuji dan menyembah dia. Iman tidak kurang dari hal-hal yang sama, saudara. Seorang yang beriman adalah seorang yang selalu memanjatkan pujian kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebab di dalam pujian kita menyatakan iman kita. Amin. Kita menyatakan iman dari mana? Allah bangkit, kalahkan semua. Apa nyanyi, gimana nyanyinya, saudara? Kita nyanyikan hal-hal yang sesuai dengan firman. Makanya saudara, pada saat kita nyanyikan, kita bukan nyanyi, kita sebenarnya mengakui kedahsyatan Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya selalu katakan, nyanyi dalam keadaan sulit, buka mulutmu, nyanyi, tinggikan Yesus. Amin saudara. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan akan nyatakan sesuai dengan apa yang engkau ucapi. Kalau kita nyanyikan Tuhan sanggup, berarti dia sanggup. Kalau Tuhan kata kita Tuhan kaya, berarti dia kaya. Kalau kita katakan Tuhan engkau penolongku, dia penolong kita. Kita katakan dia kota benteng kita, berarti dia kota benteng kita. Maka saya katakan, saya bisa melihat apakah saudara hidup dalam pujian penyembahan. Orang yang hidup pujian penyembahan, amin, seperti jojor, senyum terus, mukanya tidak tekuk. Amin saudara. Karena kita selalu memuji dia. Nah, akhirnya lihat kita saudara, lihat ini berapa luar biasa. Damai, sejahtera, saudara dengar baik-baik. Kadang kita pikir damai itu hanya tenang-tenang, aman-aman saudara. Sebenarnya menurut John Paul Jackson, dia telah menyelidiki arti dari damai. Dia tidak pasif, tetapi is a violent word. Berarti apa? Mengambil kuasa saudara. Waktu Tuhan katakan, peace be with you. Itu bukan damai-damai sejahtera, bukan. Itu ada kuasa, dengar baik-baik.
ada hal-hal yang mencengkeram kita, saudara, sehingga kita hilang damai sejahtera. Peace itu begitu, saudara, ngerti gak? Artinya waktu Tuhan katakan peace, semua yang membuat kita kacau, tidak ada damai di dalam nama Tuhan Yesus. Peace, dia langsung keluar. Makanya waktu Tuhan di atas perahu, ingat, Tuhan itu selalu dalam perhentian. Amin, saudara, murid-muridnya panik, ombak kiri kanan. Yesus apa? Ngorok dia. Loh, kok ngorok muridnya? Tuhan, yang benar aja, ya kan? Ini ombak, ombak ini kita mau tenggelam. Tuhan marah. Kenapa? Dia lagi tidur, dibangunin. Ya bangun, dia apa langsung katakan? Peace, damai. Kenapa? Pasif atau agresif? Dia menengking, menegur semua yang membuat ini tidak damai, kenyah di dalam nama Tuhan. Ngerti? Saudara mengerti, luar biasa nih peace, kata damai sejahtera ini luar biasa. Meskipun di bahasa Ibrani-nya pun sama, saudara. Damai bukan kata pasti, bukan damai-damai ya, damai, jangan ribut ya, jangan ribut. Enggak begitu, saudara. Jangan ribut, damai. Aduh, jangan ribut dong, damai, damai. Tapi di dalam begini. Saudara dengar baik-baik. Damai yang sejati bukan tanpa ribut. Justru setelah peperangan, damai baru turun. Amin, saudara. Setelah peperangan, damai baru turun. Jangan takut. Kita kadang-kadang takut konfrontasi. Tuh, jangan deh, damai, damai, damai. Tahu-taunya 3 bulan meledak. Karena gak berani katakan yang sebenarnya. Akhirnya apa? Wow, 9-11. Damai adalah kata. Nah, lihat, saudara, terakhir yang saya mau sampaikan. Saya suka yang pagi hari saya baca, saudara. Kemudian kita melihat ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tapi karena ia takut apa yang disuruh pertama, saudara, dengar ya. Lihat ayat 25, maaf. Malam itu ambillah seekor, ayat 25. Seekor lembu jantan, ini penting, kepunyaan ayahmu, yang ini lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, luntukkanlah mesbah Baal, kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekat. Pertama Gideon harus, berarti ayahnya sendiri apa? Menyembah berhala. Ada mesbah yang menyembah Midian. Gideon disuruh yang pertama, hancurkan mesbah ayahmu dulu. Peperangan rohani mulai dari keluarganya dulu. Kalau keluarga tidak bisa terobos, bagaimana terobos bagi negara dan kerajaan Israel? Gak bisa, saudara. Nah, buktinya di rumah masih ada berhala. Bagaimana perang? Tuhan katakan, rumahmu dulu beresin. Rumahmu itu diberesin. Mesbah itu dihancurkan. Dia lakukan malam-malam karena ketakutan. Dan ceritanya apa yang terjadi, saudara, setelah Gideon menghancurkan. Orang kampung itu marah, saudara, mau tangkap Gideon. Tahu gak Gideon katakan? Nah, luar biasa Gideon. Makanya iman itu luar biasa. Seandainya Baalmu yang luar biasa, engkau tidak perlu membela ilahmu. Biar Baal yang membelamu, yang menjatuhkan hukum ke atasku. Makanya Gideon juga dinamakan Jerubaal. Artinya apa? Biar Baal yang melawan engkau. Dia takut enggak? Dia takut enggak? Enggak takut, karena dia tahu Allah dia lebih besar dari Baal. Apakah saudara mempunyai iman? Makanya saya katakan takut hanya satu hal. Kalau saudara kenal siapa Tuhanmu, Allahmu yang engkau sembah, engkau tidak akan takut Allah manapun yang ada di dunia. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Gideon kenal siapa Allahnya. Dia tahu betapa perkasa Tuhan dia. Dia tidak takut, dia katakan, iya, kalau benar Baal itu hidup, mestinya engkau tidak usah belakan dong. Biar Baal yang jatuhkan hukum di atasku. Dan ternyata gak ada apapun yang terjadi di atas. Ini semua iman, saudara. Yang pertama, kedua. Setelah itu kita melihat, saudara, peperangan. Saya mau selesaikan.
Lihat, ayat 32, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yeru Baal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbah itu. Tapi seluruh orang Midian dan orang Amalek, lihat kan, dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama, mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnya lah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Dan kemudian pasal 7, saudara, kita melihat Gideon disuruh melawan Midian dan segala pasukannya. Apa yang dilakukan? Ayat 7, pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Moreh di lembah itu. Apa yang Tuhan katakan? Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan engkau. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang, dengar, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu. Tuhan tidak bisa bekerja kepada orang-orang yang takut. Waktu berperang, Tuhan katakan, yang takut dan gentar, pulang. Tuhan tidak butuhkan banyak orang. Tuhan butuhkan orang yang berani dan beriman kepada Tuhan. Amin, saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Di mana kita mau berjuang, mau melayani, harus ada iman. Amin. Tuhan Yesus sendiri waktu membangkitkan orang mati, dia tidak memanggil 12 muridnya. Dia hanya seleksi 3, Petrus, Yohanes, dan Yakobus masuk. Kenapa 3 orang? Bukan lebih ramai, lebih bagus doa? Tidak. Karena dia tahu, dengar baik-baik. Karena orang tidak percaya menghalang pekerjaan gerakan Roh Kudus. Saudara, dengar baik-baik. Takut itu bisa menular. Waktu saudara berperang melawan, saudara tidak bisa bersama orang yang takut. Amin. Saudara harus maju dengan orang yang beriman bersama saudara. Baru bisa Midian dikalahkan, Amalek dikalahkan. Kemudian berapa, dengar lagi baik-baik. Saya bertahun-tahun saya pelajari, saya enggak ngerti kenapa, lihat di sini. Kemudian apa? Masih terlalu banyak. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, ayat 4. Masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun minum air, maka aku menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan pergi bersama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan. Lihat, ayat 5. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah dikumpulan sendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut, 300 orang. Berarti apa? Pasukan ini masih banyak. Dia lihat, yang minum air berlutut dan minum, ada yang pakai 2 tangan. Kenapa Tuhan pilih yang orang tangannya minum pakai tangannya, saudara? Orang yang enggak pakai tangannya minumnya gimana? Berlutut dan minum langsung kan? Itu enggak dipakai. Karena orang yang berlutut masih pegang senjatanya, dia harus minum. Tuhan enggak mau. Tuhan mau mereka yang percaya penuh kepada Tuhan. Lepaskan senjata karena menang, kemenangan bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Itulah, haleluya. Itu artinya, saudara. Kelihatannya mereka bodoh karena mereka lepaskan senjatanya dan minum dengan kedua tangannya. Enggak pegang senjata, saudara. Prajurit itu enggak bisa begitu, betul kan? Dia harus selalu pegang senjatanya. Enggak boleh lepas dari dia. Tetapi orang-orang ini justru melepaskan dan minum. Tetapi Tuhan katakan, inilah orang
yang bukan di training di militer, justru aku pakai untuk mengalahkan orang Midian. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan selalu pakai hal yang bodoh, memalukan orang yang pintar, yang pikirnya penuh dengan kepintaran justru kalah dengan orang yang beriman kepada Tuhan. Yehovah Shalom dinyatakan saudara pada saat kita berperang, melawan musuh, takut. Yang pertama saudara harus tahu, sebelum saudara bisa berperang, nomor satu harus ada damai sejahtera Tuhan. Kita kembali ke Roma 16:20. Lihat, Roma 16 ayat 20. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai. Bisa kata, kenapa enggak Yehovah Sabaoth? Kenapa enggak Yehovah yang dahsyat-dahsyat, tetapi Yehovah Shalom? Peperangan dimenangkan bukan dengan gagah perkasa. Peperangan dimenangkan pada saat damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati kita. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Apakah saudara di dalam peperangan rohani? Masalah kita, sudah dengar baik-baik, selalu kita berusaha perang dalam kegelisahan, betul? 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 Dan kita tidak tahu cara apa yang kita bisa menang. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan karena gelisah terus. Gelisah, aduh pikir ini ya, mesti ini. Semuanya gagal. Hanya pada saat kita tunggu sampai damai sejahtera Tuhan turun di atas kita. Amin saudara. Dan Tuhan katakan, dialah yang akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian juga Gideon. Saudara, saya mau perkenalkan Tuhan Yesus sebagai sumber, sebagai Tuhan damai sejahtera. Pada saat kita berikan berkat damai sejahtera, saudara harus tahu itu adalah kuasa, amin, yang menghantar.